enggak, ih jangan bareng, enggak lucu. Ya udah, lepasin sini aja ya. Ya udah sini aja. Bentar, bentar. Ini kok bolong ini? Ini kok oke, aman aman. Nanti bisa aku tempel. Niang. Mana? Ini. Ayang aja udah yang lepasin. Itu udah aku lepas. Oh, oke. Welcome home. Oh, oke. Gak punya, belum punya ikan kan kita? Ikannya harus ikan yang itu yang apa? Ikan-ikan hias itu loh yang. Oh, tahu aku. Banget. Kok aku yang bawa sih? Ya terserah ayang. Gak mau, aku gak tahu jalannya. Let's go yang, gas. Go. Kita akan pergi menuju ke kutub utara. Kok kapalnya? Kok kapalnya agak ke bawah ya yang ya? Banget di sini ayang. Wow, ada desa, tapi di atas es yang. Wow, aku baru pertama kali lihat kayak gini. Bisa nggak ayang? Ayang kok lucu banget sih, pakai baju tapi gak pakai celana. Tuing. Yang, what are you doing, tuang. Up. Ih males sih ayang ih. Parah. Ada buung kakak tua. Kok buung kakak tua? Buung gagak ini yang. Wow. Hai bang. Aku gak tahu sih dia bisa ngapain karena aku belum baca bukunya. Nah ayang mana sih? Ayang bawa obor gak? Wawu. Sakit juga loh itu serangan ayang itu. Aku ngambil obor dulu lah di rumah tetangga nih. Rumah tetangga. Tetangganya jauh. Ya udah, ayo tidur. Awas yang, ada skeleton yang. Lo, ayang kocak kali. Ayang malah tidur di desa dong. Udah aku bawain kasur. Mentang-mentang tuh orang punya bola begitu kan. Ya udah aku tidur sini ya. Lebih yaudah, aman. Aku di sini aja dah. Tidur aku diliatin sama skeleton yang. An hour later. Ya enggak sih? Ya udah aku aja yang keluarin ya udah. Aku keluarin satu, kemudian aku aja yang. Soalnya pedangku ada pedang looting, oke? Oke. Wow, dia bisa lompat seperti itu. Wow, yang Burpan. Dia dua kaki gitu ya. Itu ngeluarin apa? Mana kok gak dikalahin? Gak ngedrop dia, yang. Tempel tuh, biasa banyak tuh, dok. Bisa jadi, tapi kedipernya gak sepi nih. Iya, tumben sepi, kenapa nih? Biasa rame, dessert kali pelan-pelan dong. Pelan-pelan. Al-pelanin. Di bawah juga banyak TNT kan? Kita nyari TNT iya. Dari sini aja ya. Udah iya, tapi cek dulu. Cek dulu, BTW kamu gak ada elitra ya, Pak Mirah? Doja macam-macam, kocak. Aduh. Si. Jalan dulu. Ya dulu jalan deh nyari tuan. Gue juga udah full armor nih teman-teman. Siap berburu ke Ripa. Tapi kok sepi. Kalau ketemu bilang dong. Biar gue tinggal ke TPA LTPI. Lu bagian nyari dessert temple. Gue nyari creeper ya. Ini creeper ya, depan ya, kelihatan ya. Ada 1, 2. Kita berburu dulu teman-teman. Mungkin sampai dapat 2 stack. Baru kita pergi lagi ke Nether. Oke, dapat 2. Wow. Please lah, belakang gua jangan terlalu busuk kok enggak dapat ya. Ini aku nemu lagi nih. Sabar. Oh iya, kemarin ada pedang looting ya? Ada looting 3, sabar dulu. Mana creeper tadi? Aduh. Hilang. Hey, teman yang ambil. Sabar, Do. Langsung. Kita gaskan mencari debris. Hari ini target kita harus sudah full debris 2 armornya. Apakah bisa? Harusnya sih bisa teman-teman. Yang jauh deh. Ini gue bagi deh bang, buat lu bang. Tuh, ambil tuh. Aduh. Oke, mati dong. Tolong, Odo Gamin. Help. Kocak. Ya elah. Demeka sakit juga. Bener-bener.
Gak mau kata Papa Gile gitu. Oke deh, oke deh. Ush, Papa Gile, kita menemukan sebuah portal di sini. Tapi portal apa nih Papa Gile? Ush, ayo Pak. Oh my goodness guys, depan kita pulau tengkorak ternyata real. Kita lihat dulu nih guys. Maka ini dia pulau One Piece yang dicari semua player di Minecraft Papa Gile. Sejadi Pak ya. Oke guys, kita coba betulkan dulu ini portal ya guys. Cepat tuh portal ini yang bisa mengantarkan kita ke sana. Soalnya di sini mencurigakan sekali loh guys. 5 menit kemudian. My God. Pak, coba kau duluan masuk Pak. Tapi berakmu dipakai dulu Papa Gile. Jangan pakai gitu juga, mana bisa Papa Gile. Nah, ya Papa Gile, ada apa di sana Pak? Kita lihat dulu guys. Let's go, kita susul Papa Gile. Pak! Papa Gile! Ada apa Pak? Ada apa? Apa itu? Apa itu? Apaan nih guys? Ini pertama kali aku ngelihat Nether. Ada Crimson Newly apa ini blok baru. Soalnya Frost Demon sudah lama tidak memainkan Minecraft. Ini biome apa guys? Pak, jangan sampai tersesat Pak ya. Oke. Kita balik aja Papa Gile. Apa kalian kasih tahu ya guys, ini bayam apa? Kan ada Nether. Terus ada end portal. Nah, ini bayam apa? Bayam apa ini Papa Gile? Papa Gile pun tidak tahu, Pak ya. Ayo lah, Pak. Kita langsung aja buat lusuri Skull Island, guys. Mana dia? Loh, kok hilang? Lah, Pak. Kok hilang, Pak? Mana aku kesini, Queen? Kok hilang, guys? My goodness. Look at that, my friend. Set dah, guys. Memang seram sekali tuh ya guys, ya tengkorak ya guys. Nanti kita bakal kesana deh. Kita bakal Bapak Pak, lu baru sampai Pak, malah dibakar semua jadi kebakaran hutan. Bapak Gile, jangan lu mengganggu lah. Gile, Bapak Gile, Pak, jangan di TNT juga Pak. Jangan Pak, jangan Pak, jangan Pak. Siapa sih Bapak Gile ini guys, ini bayinya. Ini mah alam Pak. Jangan, Bapak Gile, Bapak Gile. Yang sebelum ada Minecraft biasa kayak gini. Jadi kan zaman dulu tuh banyak ada raksasa ya guys ya. Nah, ini 3 raksasa pertama yang ada di dunia Minecraft. Oh my God. Apa sih sebenarnya ada di dalam tengkorak ini guys ya. Assalamualaikum. Bang, siapa namanya ini guys? Wush, ada ruangannya coy. Pak, ada apinya menyala Pak. Kayaknya ini api abadi Pak. Aku mendengar suara guys. Sikat lah ya guys ya, kita cek dulu guys. Kita cek dulu guys. Soalnya tadi aku udah bener-bener dengar suara yang sangat mencurigakan. Tapi entah di mana itu guys. Mana ya? Ini tengkoraknya emang beneran seram ya guys ya. Jangan, ini ada singgasana guys. Kalian lihat dari bentuknya Pak. Ini kayak bentuk singgasana. Apa Gile? Sangat seram sekali nih Pak. Bentuk singgasana yang sudah ditinggalkan gitu ya guys ya. Buset. Aku dikutuk jadi batu karena melakukan kesalahan. Bunuh aku bagaimanapun caranya. Kayak mana Pak? Kita sikat aja Pak. Ya jadi. Lu jangan nunjuk. Lu jangan nunjukin tete langsung Bapak Gile. Hari ini kita akan coba menjelajahi dunia Minecraft ini. Kita akan pergi jauh. Ya ampun, ada aja yang ganggu ya. Hei kamu, ganggu-ganggu aja. Jadi kita bertiga sudah siap tumpangannya naik kuda guys. Tapi kalau si Mipan dia tidak naik kuda guys. Dia naik keledai dong, dia beda sendiri. Oh iya, kira-kira nanti kita bakalan ketemu apa aja ya guys? Aku penasaran guys. Jadi di sini kita berangkatnya malam hari guys. Oh, cepat cepat cepat. 1 hour later. Ini langsung aja, let's go. Oh my God, itu tempat apa Mipan sama Zuzuzu? Ya ampun, baru awal-awal kita sudah ketemu villager dong. Oke oke, kita coba mampir di villager ini dulu. Waduh, si Mipan ada di mana nih? Kok kita ketinggalan si Mipan guys? Kita jadi Bang Toypom. Iya bener banget. Villager ini guys, ada apa aja ya? Di sini ada trader juga guys. Let's go. Ada apa aja di sini? Jelek-jelek guys. Kita pengen lihat trader yang ada di sini guys. Halo trader, kemana guys si trader ya guys? Tiba-tiba dia menghilang dong. Oh ini guys trader ya guys. Halo, apakah aku bisa trader? Oh nggak bisa dong. Kok nggak bisa ya guys? Kita trading sama dia guys. Ada yang tahu nggak? Mazuzuzu, gimana kalau kita melewati es batu? Let's go kuda, ayo bebet, kau pasti kuat si bebet. Ya ampun, pada nyemplung guys kudanya. Loh loh loh, lo kasihan guys, kudanya si Mipan tenggelam guys. Oke guys, jadi di sini si Mipan akhirnya sudah mempunyai kuda guys. Kita bertiga sekarang akan melanjutkan perjalanan. Ayo Mipan sama Zuzuzu, let's go, jangan kita berpisah lagi. Ayo semuanya ikutin aku. Iya si Mipan beban, iya Mipan beban banget. Hey guys, lari guys, saat aku menggunakan ini guys. Saat aku menggunakan ini aku, apa nih namanya aku lupa guys. Yang pedang Aquaman ini guys. Trader pokoknya guys. Iya, resekan ini. Oh my God, kita akan memanggil petir guys. Kita memanggil petir guys. Pemanggilan, woi, kuda aku jangan diserang petir woi. Ya bener aja.